Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nasi yang berasal dari beras itu merupakan salah satu makan pokok ya, terutama di negara Asia dan khususnya di Indonesia. Jadi bagi teman-teman, tentu yang namanya memasak nasi itu kan pasti tiap hari, dan tentunya saat pencucian beras itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemasakan nasi yang sempurna. Dan tapi ternyata saat kita mencuci beras itu banyak sekali orang yang begitu saja membuangnya. Padahal air cucian beras ini banyak sekali manfaatnya, terutama untuk menambah kesuburan tanaman. Dari berbagai macam sumber dan informasi, kandungan dari air cucian beras ini banyak sekali ya, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, zat besi, dan vitamin B1. Dan dari unsur-unsur yang ada dalam air cucian beras tadi, tentunya air cucian beras ini banyak sekali manfaatnya ya, teman-teman. Dan secara umum, manfaat dari air cucian beras ini adalah yang pertama, itu dapat dijadikan pupuk organik cair. Ya, jadi ini sebagai alternatif teman-teman yang mungkin agar tanamannya lebih subur tanpa dengan pupuk kimia pun kita bisa memanfaatkan ya air cucian beras ini untuk menyiram berbagai macam jenis tanaman kita. Yang kedua adalah untuk pertumbuhan tanaman. Yang ketiga ini untuk menghambat perkembangan patogen pada tanaman. Yang keempat ini bisa menjadi sumber energi bagi tanaman. Yang kelima, merangsang pertumbuhan massa vegetatif. Dan keenam adalah sebagai campuran atau pengencer pembuatan pupuk organik cair. Ya. Yang ketujuh adalah untuk meningkatkan hasil tanaman atau hasil panen kita. Ya, karena di sini ini kandungan dari air cucian beras ini bisa membantu mempercepat pertumbuhan pembungaan dan pembuahan. Kemudian yang kedelapan, membantu pemulihan tanaman yang sedang sakit. Yang kesembilan, media tanam atau tanah yang sering kita siram dengan air cucian beras, ini tanamannya pasti insya Allah itu akan menjadi subur dan membuat daunnya menjadi rimbun. Kemudian yang kesepuluh, air cucian beras ini bisa digunakan sebagai ZPT karena di sini mengandung B1. Dan bagaimana cara mengolah air cucian beras ini agar bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman? Berikut ini ada beberapa cara yang Taman Inspirasi sajikan untuk mengolah air cucian beras ini agar lebih bermanfaat, terutama untuk menambah kesuburan tanaman. Yang pertama, ini adalah cara yang paling mudah karena begitu kita mencuci beras selesai, airnya kita sisihkan dan langsung bisa kita siramkan pada tanaman kesayangan kita. Jadi tanpa campuran apapun ya, langsung juga bisa. Agar air cucian beras ini lebih lama bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman dalam jangka waktu yang lebih panjang, dan tentunya gizi dari yang terkandung, unsur-unsur hara yang terkandung di dalam tanaman ini juga banyak ya, lebih meningkat, kita bisa mengolahnya dengan cara difermentasi. Yang pertama, ini saya sudah menyisihkan air cucian beras 1 liter. Gula putih 2 sendok dan juga E4 ya. Kalau tidak pakai gula putih atau gula pasir bisa menggunakan gula Jawa ataupun molase. Semuanya kita campur, kita aduk dan kita tempatkan di tempat tertutup ya. Kita fermentasi kurang lebih 1 minggu. Dan tentunya diletakkan di tempat yang teduh ya.
ketiga, cara mengawetkan lagi ajuinan beras ini, yakni kita buat es batu ya. Jadi kita masukkan ke dalam freezer. Jadi setelah ajuinan berasnya kita sisihkan, langsung saja kita letakkan di freezer, bisa dengan apa namanya tempat cetakan seperti ini ataupun sesuai dengan selera teman-teman ya. Jadi kita bisa mengambilnya sewaktu-waktu kita membutuhkan. Yang keempat adalah sebagai campuran atau pengencer pembuatan pupuk organik cair ya. Teman-teman bisa lihat ini di sini ada berbagai macam jenis kulit buah-buahan, ada kulit pisang, jeruk, mentimun ya. Teman-teman juga bisa menggunakan sampah-sampah dapur yang lain ya, kulit sampah kulit buah-buahan yang lain. Kita potong kecil-kecil dulu. Nah, kemudian bahan cairnya ini saya menggunakan air cucian berasnya 1 liter. Dan juga agar lebih lengkap lagi, saya juga tambahkan air kelapa. Tentunya air kelapanya yang sudah tidak terpakai juga. Tadi ya bekas itu ya kalau kita beli kelapa untuk buat santan masak. Nah, itu air kelapanya saya sisihkan. Air kelapa yang sudah tua ini saya tambahkan saja untuk pembuatan pupuk organik cair ini ya. Ini air kelapanya seadanya saja, ini kurang lebih 1 liter juga ya. Kemudian saya gunakan terasi. Di sini terasi ini selain untuk membantu proses fermentasi, ini juga bisa menambah gizi pada pupuk organik cair kita untuk menambah ini memperlebat buah ya. Jadi agar tanaman buah kita itu juga semakin besar dan lebat buahnya. Terasinya kita haluskan dulu ya. Jadi di sini kami memfermentasinya ini tidak menggunakan E4 ya. Tapi di sini kami tambahkan terasi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sulit untuk mencari E4 ya, karena ada dari teman kita yang mungkin dari tempat-tempat yang jauh ya, itu untuk mendapatkan E4 itu tidak mudah, meski itu harus membeli online, tapi juga tidak mudah ya. Jadi teman-teman bisa dalam pembuatan pupuk organik cair ini tidak menggunakan E4 ya. Setelah itu kita masukkan semuanya. Ini di sini ada air tadi ya, air kelapa, air leri, kemudian kulit buah-buahan, terasi, kemudian kita tambahkan lagi gula, atau ini saya kali ini menggunakan tetes tebu atau molase ya. Cukup 2 sendok makan saja. Kita campur semuanya, kita aduk dan kita fermentasi kurang lebih 1-2 minggu. Dan teman-teman, dalam proses fermentasi itu ya, air cucian beras ini di situ pasti menghasilkan gas ya. Jadi kita perlu membuangnya agar tempat untuk proses fermentasi ini tidak menggelembung ya. Sehingga paling tidak 2 hari sekali kita perlu membukanya kurang lebih 5 menit ya. Nah, ini kurang lebih sudah 10 hari ya. Ini sudah bisa digunakan, sudah jadi
baunya agak-agak asam ya. Jadi kalau kita memfermentasi, membuat pupuk organik cair itu nanti kalau sudah jadi itu baunya agak-agak asam seperti itu. Ada gas-gas seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat ini di sini keluar seperti putih-putih ini ya. Nah, ini tidak apa-apa, ini bagus untuk tanaman juga. Yang kelima, ya ini dengan cara dispray, karena sudah saya sampaikan tadi bahwa air jeruk beras ini mengandung B1 sehingga bisa digunakan untuk ZPT. Jadi kita mengaplikasikannya bisa kita semprotkan baik yang sudah difermentasi ataupun yang belum difermentasi bisa kita semprotkan pada tanaman kita ya. Oh ya, dalam dosis penyemprotan atau yang kita spray ke tanaman ini sebaiknya dosisnya adalah setengah dari dosis untuk pengocoran ya. Nah, teman-teman, ini dalam pengaplikasian air jeruk beras ini ya, baik yang sudah difermentasi ataupun belum, tentunya kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman ya dan kondisi tanaman. Jadi bisa ditingkatkan ataupun bisa diturunkan sesuai dengan perkembangan tanaman ya. Jadi kita tidak harus menggunakan patokan yang pasti dalam penggunaan pupuk organik cair ini untuk menyiram tanaman ya. Bisa saya beri contoh, ini untuk penggunaan air cucian beras yang sudah difermentasi tadi ya. Ini saya beri contoh yang untuk pupuk organik cair. Nah, ini saya gunakan 50 cc pupuk organik cair dari ini ya. Tadi air cucian beras dan kulit buah-buahan. Nah, sebelum diaplikasikan, kita aduk dulu. Dan saya akan ambil kurang lebih 50 cc untuk 4 liter air. Nah, ini airnya juga sama. Kami menggunakan air kolam lele untuk penyiramannya ya. Nah, ini bisa kita siramkan pada berbagai macam jenis tanaman yang ada di kebun kita ya. Dan ini kami menyiramnya, ini baik yang disemprot ataupun yang disiram, kita bisa menggunakannya kurang lebih 5 hari sampai 1 minggu sekali. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, saya ulang untuk dosisnya ataupun jarak waktu kita memberikannya pada tanaman itu sesuai dengan perkembangan tanaman. Jadi bisa kita tingkatkan atau turunkan dan waktunya juga bisa kita lebih perpanjang lagi ataupun kita lebih percepat lagi seperti itu. Teman-teman, sahabat Taman Inspirasi, itu tadi adalah kandungan, manfaat, dan cara mengolah air jujuran beras untuk menambah kesuburan tanaman. Semoga sajian tadi bermanfaat. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita, agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.